Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk kita bermain finger painting. Selamat menyaksikan ya, dan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan. Yuk, yang diperlukan adalah sagu, air panas, dan pewarna makanan. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, masukkan sagu 1 sendok makan, lalu diaduk-aduk di dalam air panas. Tambahkan 1 sendok lagi sambil diaduk-aduk lagi. Lalu kita tambahkan 1 sendok sagu lagi yang terakhir. Jadi 3 sendok makan sagu ya. Nah, teman-teman boleh minta bantuan mama untuk membuat adonan finger paintingnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita campur warna makanannya. Wah, diaduk-aduk lagi sampai rata. Ingat ya teman-teman, adonan finger paintingnya minta bantuan mama untuk membuatnya. Alhamdulillah, adonan finger paintingnya sudah jadi. Nah, sekarang kita mau menggambar menggunakan finger painting. Sudah siap? Yuk kita mulai. Siapkan 1 kalender bekas, lalu letakkan finger painting di atasnya, dan kita oles teman-teman. Oke deh, dioles, tambahkan lagi yuk. Kita akan oles lagi sampai. Nah, sudah terlihat agak rata ya teman-teman. Nah, sekarang kita lukis, membuat lingkaran. Lalu bunda mau buat garis silang dan garis lurus, agak menyamping. Wah, teman-teman pasti bisa deh. Oke deh, sekarang kita mau menggambar. Oh, apa ya lingkaran? Lalu kita buat segitiga. Jadi apa ya? Wah, ternyata jadi matahari. Kita gambar yang lain lagi. Kita gambar wajah. Nah, buat lingkaran lagi teman-teman. Kasih matanya. Lalu kasih setengah lingkaran, senyum. Wah, kita gambar apa lagi ya teman-teman? Sekarang kita akan membuat bentuk segitiga. Nah, jadi deh segitiganya. Kita akan menggunakan 2 tangan kita untuk bermain finger painting. Seru. Teman-teman jangan jijik ya. Selamat mencoba teman-teman. Kamu pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.